Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi masih terjadi di Merangin, Jambi. Puluhan hektar sawah terendam banjir, para petani di Kabupaten Merangin terancam gagal panen. Umum serta lahan pertanian. Para petani terancam gagal panen dan mengalami kerugian jutaan rupiah karena sawah mereka terendam banjir. Kalau terendam banjirnya 10 hektar ada sekitar hektar ya. Ini kondisinya apakah lagi sudah siap panen atau seperti apa? Panennya baru separuh lah. Separuh ya. Untuk sawah yang terendam ini masih dalam pendataan kami. Jadi rencana kami berkaitan dengan masalah ketahanan pangan ini, kami akan mendata semua terhadap sawah-sawah yang terendam khususnya di daerah Tabir, Jangkat, Sungai Mano maupun yang berada di Pamenang. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena untuk nilai jumlah pastinya. Karena saat ini masih kita inventarisir dulu berapa total jumlah lahan sawah yang terendam banjir. Di sejumlah lokasi, banjir telah berangsur surut. Namun warga masih khawatir jika sewaktu-waktu banjir besar akan datang lagi. Dari Merangin, Jambi, Nanang Farhozi, iNews melaporkan.